So, di video kali ini gue main game Need for Speed Most Wanted. Dan by the way guys, gue kali ini pengen modifikasi mobilnya si Cross Corvette yang ada di Need for Speed Carbon sebelum dia melarikan diri dari Rockport City ke Carbon Canyon guys, kayak gitu. Jadi gue pengen itu punya storyline sendiri dari Need for Speed Most Wanted ke Need for Speed Carbon. Gimana ceritanya si Cross ini bisa sampai ke Carbon Canyon guys, kayak gitu ya. Wow. So sebelum kita ke gamenya guys, jangan lupa di subscribe channel ini, jangan lupa di like videonya guys, oke? Okay? So let's play the game guys. Langsung kita ke Kari dan kita langsung ambil mobilnya guys, karena kita udah punya ya. Let's go. Dan di sini guys, gua pengen sedikit mengkoreksi video lama gua. Karena di video lama itu gua kan pernah bikin Silvianya Bang Ziko tuh. Di sana peleknya belum gua pakai mod, jadi nggak seberapa mirip. Banyak yang komen julid di sana. Jadi ini udah gua upgrade, udah pakai mod wheels kayak gini guys, dan juga pakai mod spoiler. Tuh, pakai mod spoiler ya. Jadi lebih persis guys, lebih kece ya guys ya, kayak gitu. Nah ini guys, tuh ya, udah fix ya, udah mirip ya, udah mirip. Mungkin yang nggak mirip itu guys di belakangnya aja ya nih. Diffusernya mungkin nggak sesuai dan knalpotnya juga nggak sesuai guys, kayak gitu. Karena di Need for Speed Most Wanted tuh terbatas cuy, kayak gitu ya. Oke, langsung kita ke topik utama. Kita ke... Nah, gue udah beli Corvette dan gue udah up-upin semuanya guys. Tinggal bikin livery, bukan bikin sih, udah ada, tinggal ngemot doang. Tinggal modifikasi lagi guys, oke? So let's go. Langsung kita bawa ke garasi ya guys ya. Kita ke part dulu guys. Untuk di Need for Speed Carbon itu mobilnya si Cross itu body kitnya yang mana ya guys ya? Aduh, gua sempet nggak lihat lagi. Yang mana ya? Body 1, body 2 bukan, body 3 masa? Oh enggak guys, enggak guys. Knalpotnya enggak gini coy. Nah ini guys, ini lebih cocok ya. Ini lebih cocok guys. Oke, gua pilih body 4 untuk spoiler. Nah ini gua pakai mod spoiler guys, seperti yang kalian mau ya. Ternyata emang kece-kece guys. Sebentar, rencananya kalau spoilernya itu warna kayak gini ya cocok guys, karena nanti mobilnya warna hitam ya. Oke, jadi gua pakai sport carbon aja deh. Sebentar, gua pilih dulu guys. Waduh, ini malah nggak cocok guys. Ini sebentar. Kurang pas. Ah ini guys, kayaknya ini ya. Wih, di ini pas. Dia rata body ya guys ya. Jadi ini body ini seret rata sama ini. Nah. Ya. Jadi sama gini guys. Jadi nggak yang spoilernya nggak terlalu ke atas, nggak terlalu turun. Jadi pas. Oke. Gua pilih yang slingshot. Lalu untuk peleknya kita nggak usah pilih lama-lama guys, karena gua udah pilih yang waktu itu ya, di video yang waktu gua bikin mobilnya si Cross yang versi polisi ya. Yang mana waktu itu ya? Ini kayaknya. Nah ini guys. Widih, ini cuy. Untuk hoodnya kayaknya gua nggak perlu hood ya. Apalagi ini nggak pakai. Oke, cuma 17.000 guys ya. Untuk ke performance ini gua udah upin semuanya tuh, jadi kayak gini. Untuk top speed ya masih kurang satu strip, kurang dikit lah. Akselerasi kurang dikit juga. Untuk handlingnya full guys. Alright, langsung kita ke visual guys. Nah untuk visual ini
kita harus pilih warnanya hitam, guys. Cuman gue pengen warna hitamnya tuh yang kinclong ya. Nah, yang ini. Sahai. Mantul banget nih, guys. Oke, sip. Untuk vinil gue kasih di mana ya? Aduh, kemarin tuh gue upload di mana, guys? Sebentar, di custom. Waduh, ini kok malah livery-nya itu ya? Blacklist berapa ini, guys? Blacklist berapa ya? Si Webster. Si Webster tuh blacklist 4 atau 5 ya, gue lupa, guys. Ah, ini yang polisi kemarin, gue taruh sini. Unik. Nah, DCC. Senyorita. Oke. Untuk peleknya, wih, kayaknya emang udah kece gini, guys ya. Wah, mantul, guys. Untuk window tint kasih yang agak gelap, cuy. Nah, ini, guys. Widih, tanpa decal dong, nggak usah. Untuk number, nggak usah. Nah, untuk custom cast ini gua pilih yang kayak biasa, guys ya. Ini belum gua mod juga sih ini. Ininya merah, putih, putih, putih-putih melati. Nah, oke, alright. Dan hasilnya seperti ini, guys. Wow, wow. Kayak gini ya. Jadinya kayak gini, guys. Ini rencananya mobil ini, guys. kalau di hit 1 sampai hit 5 kan kalian udah sering lihat gua di hit 1 sampai hit 5 itu kan lancar-lancar aja gitu kan. Jadi nanti kemungkinan di video after ini itu gua mulai di hit 6 kayaknya. Di hit 6 waktu gua masih penasaran kenapa hit 6 tuh masih jalan, guys. Dan memang banyak yang bilang kalau dari hit 6 sampai ke 10 tuh bisa ya, guys ya. Bisa, emang bisa. Dan ya, kita buktikan sendiri, guys. Wow. Loh, lampunya kok mati? Nyalakan dulu, guys. Ini mati lampu. Nyalakan dong. 1, 2, asik. Keren ya, guys. Keren. Iya. Iya. Gua nggak sabar pakai mobil ini, guys. Jadi nanti kemungkinan di next episode itu gua bakalan mulai videonya tuh di hit 6 atau hit 7 ya, guys ya, kayak gitu, guys. Jadi nanti ketika di hit 1 sampai hit 6 itu gua nggak record. Jadi sampai hit 6 ke 10 nanti gua bakal kasih tauin gimana keseruannya dikejar polisi dari bintang 6 ke 10, guys, kayak gitu. Sampai ini lolos dan berhasil meloloskan diri ke Old Bridge ya, guys ya, kayak gitu, guys. Bisa nggak ya gue ya? Masalahnya bintang 6 tuh udah parah, guys. Bintang 6 tuh udah parah, cuy. Dan apakah mungkin setelah si Cross kabur atau si Cross ini pindah ke Carbon Canyon untuk mengejar karakter kita yang di Need for Speed Carbon, akankah polisi di Rockport City upgrade mobilnya sehingga ketika gua pakai mobil Lancer Evolution lawannya itu bukan Cross Corvette lagi? Itu bakalan kece sih, guys, storyline kayak gitu ya. Gua suka gitu loh bikin-bikin story-story gitu ya. Oke. Ini mobil dipakein apa, guys? Guys, gue punya ide. Gimana kalau kita beli mobil polisi, guys? Gue pengen tahu itu mobil stoknya kayak gimana kecepatannya, cuy. Oke, kita beli dulu, guys. Dulu, santai, santai. Acara polisi, mamen.
Bentar doang. Selalu kan? Selalu kan? Mobil taksi tuh selalu, guys. Kalau nggak mobil taksi, mobil pizza. Itu mobil paling barbar. Parah. Oke. Mobil polisi, cuy. Mana ya? Nah, ini. Di sini 0 rupiah, guys, ya. 0 rupiah. Oke, gua langsung bawa nih mobil, cuy. Gimana mobil stoknya, ya? Widih. Matikan lampu dulu, guys. Asik. Nyalain lampu dong. Iya. Oh, enggak, guys. Ini lampu kota. Ini lampu utama, guys. Oh, bentar. Bentar, guys. Ini lampu sirine. Lampu sirine, cuy. Bentar, kita coba, guys. Kita coba mobil ini di track yang agak lebar, ya. Gimana rasanya? Buset, mobil stoknya udah ada nos. Ore. Mobil stoknya udah ada nos, gila. Pantesan aja, cuy, kenceng banget nih mobil kalau pas ngejar gua, ya. Guys, nggak jadi. Ampun. Pulang. Boleh. Aduh. Nanti mobilnya. Bukan. Event. Apa parah, eh? Weh, aku gak niat tuh berhubungan polisi, mamen. Iya, aduh. Oh, wes. Mari. Selesai. Officers on the pursuit call. Suspect vehicle was last seen southbound on Highway 99. Gua mau coba top speednya, malah kedetek polisi. Gua pakai mobil polisi loh, masih aja kedetek barbar, ya. Okay. Kita cek top speednya di sini, cuy. Let's go. Ini mobil stuck, cuy. Mobil stok polisi yang Corvette, ya. Speednya seedan apa, cuy? Oke, 200, cuy. Aduh. Ada jalan lurus gitu loh. Oh, di sini kayaknya. 270, guys. 270. Terus 290, 300. 300, mamen. Gokil, 300. 300, ya. Waduh, parah juga nih mobil, cuy. Mobil stok loh. Gila, matikan dulu, guys, lampunya, guys. Oke dah, kita pulang dulu, ya, guys, ya. By the way, kalau mobil polisi, cuy, bisa rusak parah gini, ya. Tuh, desok kabeh, bet. Kita buat mobil ini lebih bagus lagi, guys. Bisa apa enggak, ya? Enggak bisa dong. Enggak bisa lah. Ini udah standarnya mobil polisi.
Oke lah guys, kita pulang dulu guys. Yah, ya akhirnya ini mobil Corvette punyanya si Cross ketika dia masih jadi polisi. Dan ini mobilnya Bang Ziko dari Garasi Drift. Ini mobilnya Sign Boswell yang ada di Tokyo Drift guys. Dan ini yang bakalan kita pakai di next episode Memburu Polisi Bintang 10 guys, kayak gitu ya. Aduh, bisa apa kagak gue. Dan segitu dulu guys video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang nonton video ini sampai selesai. Don't forget to like, comment, share, and subscribe di channel guys, okay? So once again, thank you for watching this episode guys. See you in the next video. Bye-bye.